Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para penggiat modifikasi. Penggiat modifikasi dan modifikator. Betul. Jadi kali ini kita mau ngapain ya, Bang? Kali ini gue sebenarnya juga bingung nih. Tiba-tiba datang motor merah ini di depan mata gue nih. Motor siapa ya? Motor siapa nih? Kita spill nggak nih? Coba jelasin, Yok. Jadi ini dari sekian lama kita ber-YouTube ya. Iya. Alhamdulillah. Dapat rezeki untuk dipinjemin nih motor. Dipinjemin. Benar. Sama yang Maha Kuasa. Sama yang Maha Kuasa gitu. Jadi ini adalah motor ya, bisa dilihat sendiri ini adalah basicnya Yamaha Mio Smile. Mio Smile tahun 2008. Tahun 2008 yang warna merah marun ya. Betul, warna merah marun. Jadi kondisinya ini iya, tangan pertama ya. Tangan dari pertama, baru, ini tangan pertama benar, guys. Dari baru, terus full standar. Full standar. Nggak ada yang diapa-apain. Kita bisa lihat sangat estetik joknya. Betul sekali, di situ ada apa namanya, trim bolu ya, kelihatannya. Nah, kebetulan kita dapat nih motor. Jadi ini rencananya motor ya buat warawiri ya. Buat warawiri, buat karena kan biasanya tuh si Bagio pakai motor gue nih. Betul. Nah, jadi daripada pakai motor gue lagi kan. Betul. Akhirnya adalah ada lah motor. Cuman gue liat tangan kanan kiri lo agak berat, kenapa tuh, Yok? Nah, jadi gue kayak kemarin mimpi kayak dikasih hadiah gitu, Bang. Waduh, dikasih hadiah. Bangun beneran ada nih. Orangnya baik banget. Apaan tuh, Yok? Dikasih ini nih. Waduh, ini adalah Secret Santa kayaknya. Dapat paket dari KTC Kitako. Iya, ini hadiah Natal duluan ya. Hadiah Natal duluan. Padahal. Assalamualaikum. Hadiah Natal duluan dari KTC Kitako. Terima kasih untuk KTC Kitako udah ngirimin kita produknya yang terbaru. Betul. Apa itu produknya? Nanti kita lihat pas unboxing. Kita unboxing juga di sini. Oke. Okay. Yuk kita lanjut ke unboxing-nya. Nggak pakai lama-lama, langsung. Oke, daripada basa-basi, kita langsung aja buka. Ya, yuk, cut, kes. Nggak usah sok-sok dubbing. Ini kita buka package aja, harus pakai stuntman. Gara-gara nggak bisa jongkok semua. Ya, nah, aduh, seal-nya dibuka ya. Wah, iya. Ini benar-benar grass dari baru. Apa sih produknya tuh? Penasaran juga sih, belum pernah buka. Box-nya tuh hitam. Box-nya hitam. Pas banget ngadep belakang ya kan, bikin penasaran kan. Coba depannya, liatin. Sementara. Yang ada alamatnya. Apa nih, papan catur ya? Oh. Kita lihat packagingnya. Ini adalah apa nih? Kalau bisa dilihat, bisa diterka-terka apa nih, Yok? Ini kayaknya botol minum. Masa tumbler? Terus mau dipasang di mana buat aksesoris motor? Ya bener aja. Apa dong, Muk? Ini KTC Kitako. Alhamdulillah, kebetulan ini produk baru ya. Produk yang menghubungi gua katanya shock breaker, Yo. Shock breaker, shock breaker. Oke, kita lihat dulu dari kardusnya ya. Packaging-nya, by the way, ini serinya adalah shock SNT yang ukuran 300 ya untuk Mio ya. Untuk Mio, untuk betul. Mio. Dan dia juga tersedia 325 untuk pengguna Honda Vario atau Honda-Honda lainnya ya. Iya, yang ukurannya 325. 325. Gitu. Kita lihat dari produknya nih. Kita lihat packaging sangat bagus, dusnya juga kualitasnya bagus, ada clear hitam dan merah juga, Wak. Betul. Terus, jadi ada kesan prestis sama eksklusif ya. Jadi emang kualitasnya udah jelas lah dari bungkusnya aja gitu. Betul. Karena yang kita tahu juga selama kita menjalankan review juga ngelihat produk KTC Kitako ini juga udah sering banget dipakai sama orang juga. Iya, brand aftermarket Kitako ini banyak banget yang make, bahkan di event balap pun juga udah banyak yang make gitu, Bang. Karena KTC Kitako ini udah berdiri sejak tahun 1995 ya, Bang ya. Betul. Jadi emang pengalamannya di dunia spare part, terutama spare part aftermarket tuh udah teruji gitu. Iya.
Berdiri 1995 yang didirikan oleh Ko Awi gitu. Dan ini tuh produk lokal. Ya BTW ini Pride, lokal pride, betul. Gitu. Jadi ini adalah produk lokal yang diproduksinya dari Taiwan. Bagi lo pada yang pengen nyoba untuk produk KTC kita, kok silakan aja nih. Kita merekomendasikan. Oke, daripada banyak cincong lagi, kita buka produknya. Ya, di situ ada dapat kitchen nih ya? Kita nih. Oh, dapat kitchen. Coba lihat Mas Tanman kitchennya. Nah, dapat dua tuh. Dapat tiga tuh. Cocok nih. Ada stiker juga. KTC kita kok. Biar kesan racingnya makin berasa karena stiker ini adalah suatu aksesoris yang kecil tapi mengangkat pemanis lah. Betul, mengangkat estetika motor. Nah, kita langsung buka. Tuh produknya juga sudah terbungkus dengan aman ya. Aman ya, karena dia udah ada pelindungnya juga. Terus busa. Shocknya juga sudah dibungkus lagi dengan plastik gitu. Betul. Jadi packagingnya aman untuk kirim-kirim keluar kota. Untuk kirim keluar kota ini sangat amat aman sih, dipikirkan ini untuk packagingnya. Dan untuk varian yang ini nih, ada beberapa warna ya Bak ya? Ada beberapa warna. Ada warna merah yang seperti di sini. Lalu di situ ada warna kuning. Dan warna abu grey ya. Warna grey, betul. Warna grey. Tapi di sini karena motornya warna merah. Ya. Jadi ya kita pilihnya warna merah. Warna merah. Karena merah itu racing. Merah itu racing. Sesuai dengan logonya KTC kita kok ada merahnya. Betul, betul. Yang ada merah-merahnya. Ya, gitu. Jadi KTC kita kok seri SNT ini, produk baru ini memiliki teknologi yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan seperti spring preload. Jadi ini gunanya untuk mengatur tingkat kekerasan shock melalui spring dan rebound adjuster. Jadi rebound adjuster tuh kayak mengatur kecepatan tekanan balik Bak. Jadi balik itu langsung cetar gitu loh. Yeah. Jadi pelan-pelan gitu loh. Nah, kita lihat itu ada beberapa klik. Ada ya. Beberapa klik yang didemokan oleh stuntman. Iya, terus diameter batang suspensi ini juga dibuat lebih besar sehingga lebih kokoh saat menerima beban. Itu artinya berarti ketika boncengan juga nggak perlu takut. Nggak perlu takut, dan beban seperti beban gue yang lebih dari cc motornya juga tidak perlu takut. Itu hitungannya dua sih kalau lo duduk di Mio. Nanti kita ada videonya saat berboncengan dan kita kasih bobotnya juga. Baik. Terus dudukannya nih. Dudukan shocknya itu bermaterialkan CNC, jadi lebih kuat dalam menerima getaran dan beban motornya, Bak. Emang udah kita bilang dari awal, produk KTC Kitako ini kualitas memiliki kualitas dan durability yang sangat bagus sekali. Betul. Terus ini juga sudah menggunakan blader system yang berisikan nitrogen untuk membantu proses penekanan atau baliknya shock absorber, gitu loh. Sehingga redaman menjadi maksimal. Jadi bisa dibilang empuk lah ya. Ya, jadi bisa meredam segala jalan-jalan yang agak rusak di Jakarta ini. Nah, apalagi jalan Jakarta sekarang kan lubang kan nih. Balik lagi nih, tadi kita udah sebutkan ada beberapa warna yaitu grey, ada yellow, kuning, dan red yang seperti diperagakan di sini. Dan ukurannya, ada yang 300 dan 325. Ya, jadi silakan, dia sudah memiliki banyak varian, jadi tolong silakan kalau mau beli dicocokkan dengan kebutuhan motornya masing-masing. Betul. Nah, ini kita sudah mengulas tentang produk KTC Kitako. Nah, selanjutnya ini karena tadi di awal video kita udah spill ada motor Mio, gimana kalau kita pasang Mio? Biar kita sekaligus ngasih testimoni juga nih. Betul, nanti kita ada testimoni saat jalan ya. Betul. Testimoni sendiri dan boncengan. Yeah. Terus testimoni sebelum diganti shocknya. Betul sekali. Oke. Okay. Daripada banyak cincong, kan udah gak sabar pengen nyobain nih KTC. Benar. Tapi kita mesti ada apa namanya, ada perjanjian dulu nih. Ada stuntman buat bongkar juga gak? Ada. Nih udah siap. Oke, lanjut. Kita next. Hari ini gue mau test ride Mio Smile dengan stock center Mio ya gitu ya. Biasa membal, terlalu empuk menurut gue. Ya prosedur nih. Ya kan. Nah jadi ini gue ngetes shock sebelum diganti, jadi shocknya KTC Kitako. Harus tidur pembal. Iya. Ntar kita coba shock sander untuk boncengan juga nih. Nah sekarang nyoba boncengan sama Bagio. Nah boncengan ya Bagio nih sekarang nih. Ini kalau berdua Bagio pasti ambles sih belakang. Gile. Ambles ya Jos ya. Parah. Kayak perahu kalau mengayun. Aduh, ngayun. Waduh. Mau
nggak mau motor tua harus kita remajain dikit-dikit. Betul. Nah ini udahlah kita balik ke rumahnya nih, gak enak nih soknya nih. Terlalu, waduh kayak perahu. Oke, kita langsung balik ke rumah dan saksikan video pemasangannya. Pemasangannya selesai, pergantian shocknya dari shock start ke shock KTC Kitako yang adjustable. Kebetulan di sini pengaturannya ada pengaturan reload sama rebound. Tadi juga udah disetting, dicoba settingnya dengan dua orang langsung didudukin, sudah diatur juga reload dan reboundnya. Sekarang kira-kira lagi make rebound di settingan di klik yang ke-22 kira-kira. TC Kitako ini enak jauh daripada standar tadi itu, dari reboundnya, dari keempukannya, dari kekerasannya. Menurut gue sih enak banget sih ini buat harian, apalagi dengan budget yang nggak terlalu besar, lu udah dapet kualitas shock yang luar biasa banget menurut gua. Wah enak banget belakangnya sih, nggak bohong. Asik, mantap. Buat harian sih, buat daily sih mantap banget sih ini, udah paling pas nih pakai shock begini. Dan yang paling bikin simple lagi itu kita nggak perlu cuak-cuak body gitu loh, langsung plug and play. Udah cocok semua nih sama sasis Mio. Tingginya juga sama kayak standar 300 mm. Oke, asik banget deh nih shock nih. Dan ditambah dengan penampilannya ya kan, eye catching banget, warna merah. Pas sama warna motor ya, warna merah. Holder kecil. Mantap. Udah nggak ngayun-ngayun lagi. Enak deh. Udah ada penumpang nih di belakang sekarang nih. Sama Mr. Bagio. Yo, halo. Gimana bak? Ke belakang bak, rasanya bak? Gak bisa di selfie ya, saya lagi langsung full senyum ini. Gimana bak? Enak bak? Enak banget ini shocknya KTC ini. Menurut gua sangat upgrade sekali dari yang standar nih. Upgrade banget ya. Tadi gimana waktu nyetir sendiri, Cos? Wah enak sih buat nekung-nekung, enak. Polisi dur lewatin juga enak. Udah nggak ada ngayun-ngayun lagi kayak tadi sebelumnya tuh, kayak guna kayak perahu. Berarti udah nggak salah lah ya ini kita kalau. Wah nggak salah banget sih. Pakai produk KTC ini. Betul. Sesuai dengan jargon kita, we go up. Betul sekali. Upgrade, jangan downgrade. Ya, sekarang kita mah pakai yang pasti-pasti aja. Pakai yang pasti-pasti aja. Gua nih prosedur nih, nggak jeduk sama sekali. Bener. Gak ada ngayun-ngayun, enak banget nih. Makin tinggi kliknya berarti semakin keras ya. Betul, semakin keras. Balik ribonnya ya. Dan juga nih settingan preloadnya itu udah disesuaikan buat boncengan berdua ya. Dan apa namanya, ya perlu diingat bahwa berat badan itu juga menentukan ya. Betul, berat pengaruh. Sebagai demo, gua itu punya berat badan sekitar 86. Kalau Cosi berapa? Berat badan gua itu sekitar 80-an, Bak. 80, berarti kurang lebih sekitar 165 kilo nih ya. Betul. Lumpang berat kita nih. Dan ini bisa dibilang shock KTC ini sangat bagus, mulai dari performanya hingga untuk kenyamanannya pun mantap. Mantap. Kalau buat harian kira-kira gimana nih, Bak? Wah, ini sangat rekomendasi banget. Rekomend banget ya. Betul, KTC dengan harga yang affordable,
lo bisa dapetin kenyamanan dan juga performa yang meningkat dibandingkan standarnya Mio ini. Betul, pokoknya ini Shock ATC ini top banget deh. Ini padahal belum tabung ya Bak ya? Belum tabung, betul. Masih yang bentuknya apa, seperti shock biasa. Apa nextnya ada kerja sama tabung ya? Bisa kali ya, yang tabung-tabung itu loh. Bener banget nih. Kayaknya lebih asik tuh kayaknya tuh. Betul. Tapi ya itu dia. Bisa dibilang ini untuk harian sangat bisa untuk menopang kalian nih yang motornya juga dipakai warawiri tiap hari gitu. Betul. Ini buat harian sih cocok banget ya. Untuk harian cocok. Berkali-kali gue ngomong nih shocknya untuk harian itu enak banget. Betul. Nyaman dan reasonable lah pokoknya. Jadi menurut gua nih Cos ya, lu pada yang ragu terhadap produk KTC Kitako ini, pokoknya lu udah gak perlu ragu lagi deh. Seperti yang gua sama Yoga bilang di awal, ini juga sudah teruji dan durability-nya juga sangat baik. Betul. Ditambah kita udah ngetes sendiri nih secara performanya juga. Jadi ini tim Permen merekomendasikan banget yang punya budgetnya minim atau budgetnya tipis, lu gak usah beli sok-sok yang KW-KW lagi lah sekarang. Sekarang sok yang brand dari dalam negeri itu sebagus ini gitu loh. Nah, betul. Ngapain cintai beli yang KW-KW lagi? Indonesia. Betul, cintai produk-produk Indonesia. Local pride ya, Bak ya. Karena memang karena kalian antusiasme otomotifnya sangat baik, jadi kelihatan ya untuk dunia industri otomotifnya sendiri, aftermarketnya pun juga secara produk lokal udah mulai bersaing nih sama produk-produk yang luar nih. Betul. Tapi kita sekarang udah mau nyampe nih Cos ya. Nyampe. Dan kita akan harus closing nih karena udah mau mendung nih Cos. Sip, mau mendung. Terima kasih numpangannya. Oke, tadi nih si Cosi sudah cobanya secara langsung ya Bak ya. Dan betul, sempet boncengan juga sama lu nih berdua nih. Benar. Gimana deh Bak rasanya Bak? Perbedaannya tadi udah coba yang sebelum ini shocknya kebetulan sudah. Ya ternyata pas kita bongkar emang kita temukan shock standarnya ini ternyata sudah bocor. Karena memang ya itu, ini motor tangan pertama. Jadi belum sempet ada yang diganti ya. Ganti ya paling oli atau apa gitu. Service biasa. Dan kita lihat pas diangkat shock aslinya itu, originalnya itu sudah bocor. Jadi secara garis besar gua simpulkan KTC kita kok ini terasa sangat beda ya. Terasa sangat beda mulai dari performa tuh hingga kenyamanan dan juga secara looks ini menurut gua memberi kesan sporty apalagi kita milih warna merah ya. Ya, terus tadi nih gua mau nanya nih di boncengan di belakang nih ya, dengan jalanan yang tadi banyak melewati poldur nih. Betul. Impresi lo gimana? Oke, jadi untuk jalanan yang tadi itu kita coba untuk test ride, memang jalannya itu kurang rata ya Yoke? Iya. Kurang rata. Ya itulah. Ini untuk impresi boncengan ya Bak ya? Betul. Ya menurut gue itulah keunggulan kita, kok dia berhasil untuk merubah apa yang namanya dari ditawarkan yang shock standar ya, si Mio ini tadi agak terasa goncangan. Membel-membel. Membel-membel. Ya. Terus emang benar sih kata si Kitako itu semakin terasa bedanya, Bang. Semakin terasa bedanya, betul banget. Ya, apalagi buat lo yang kerjanya nih di Jakarta jalanan rusak. Jalanan rusak. Ini cocok banget pakai shock ini nih, Bak. Betul. Karena dia sudah ada preload adjusternya, Bak. Betul. Terus sama shocknya juga bisa diatur ya, Bak ya. Untuk rebound ya, kalau klik itu rebound ya berarti ya. Iya. Iya, dan kliknya itu tadi sempat dihitung sampai 24. Gitu. 24. Tadi kalau untuk yang berboncengan dengan bobot Cosi dan Bagio yang nanti bakal dimunculin di ya, videonya. Tadi udah diomongin sekitar 165-an kilo itu ya, di total ya. Itu dengan klik 22 aja masih belum mentok ya. Masih, ya, masih belum mentok. Betul. Gitu. Jadi cocok banget lah ini untuk pemakaian harian dan ya lo kalau mau pakai balap juga sudah banyak yang pakai. Betul. Produk-produk dari KTC Kitako gitu. Jadi tidak perlu diragukan lagi untuk pemakaiannya ya, Bak ya. Betul. Pokoknya lo enggak usah ragu, enggak usah apa. Lihat dari looks aja semakin upgrade nih sesuai dengan jargon kita nih, we go up nih. We go up. Betul, dengan performa upgrade, dengan kenyamanan juga upgrade dan juga looks-nya juga memberi kesan sporty yang bisa dibilang upgrade gitu. Dan satu lagi, ketika lo mau pakai motor ini harian lo enggak usah takut karena balik lagi KTC kita kok ini
durability-nya sangat sudah terjamin dan sudah terjamin, betul banget, sudah terjamin. Terus buat kalian juga yang pengen gabung-gabung nih, betul. Betul, betul. Jadi KTC Kita Kok juga punya komunitas sendiri ya, Bak, ya? Betul. Mereka tuh tidak hanya menjual, tapi juga... Astrasales-nya juga bagus. Astrasales-nya juga sangat bagus. Dia mendengarkan semua pendapat-pendapat bagi para pengguna, ya, gitu. Apalagi jadi, saran-sarannya. Betul. Jadi buat lu semua nih, sobat kita. Sobat kita. Sobat kita yang memang pengen bertanya untuk produk-produk Kita Kok. Betul. Atau hanya sekedar ngumpul-ngumpul bareng komunitasnya. Betul. Kalian bisa gabung di Telegram. Di Telegram yang linknya ada di deskripsi di bawah ya. Gak cuma Telegram, mereka punya media sosial di Instagram, yaitu di @KTCKitaKo. Dan satu lagi ada @sobatkita, pakai Y ya, I-nya itu. Iya, I-nya ganti Y. I-nya ganti Y, nanti akan kita tulis juga biar gak salah. Kita juga bakal munculin deh. Nah, dan kita tulis di deskripsi. Deskripsi. Jadi buat lo, tunggu apa lagi? Segeralah upgrade kendaraan kalian. Betul. Dengan produk-produk KTC Kita Kok. Betul, kita bisa bilang adalah ini kayaknya lucu ya, Bak, ya? Kalau nanti kita upgrade full KTC Kita Kok. Oh iya, bisa. Bisa kali, bisa. Tadi udah agak sedikit sounding-sounding katanya remnya. Mau nyoba yang tabung dulu nih. Kali aja ada gitu, kali aja gitu. Dan remnya juga nih udah rem, betul. Remnya produknya juga udah terjamin sih KTC Kita Kok nih, ya. Betul, betul banget. Pokoknya bisa dibilang ini sangat sesuai dengan jargonnya Permen ya. We go up, ya jadi sobat kita. Nah, gitu. Emang bener deh. KTC Kita Kok makin terasa makin bedanya. Terasa bedanya. Oke, dadah. Sekian dari kita.